Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 10 April 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Melepaskan Lilitan atau Melepaskan Jeratan. Firman Tuhan terambil dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ya Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepadamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di dalam hidup ini kami diperhadapkan kepada banyak hal yang membuat kami terlilit dan terjerat di dalam proses kehidupan yang sulit ini. Dan disinilah kami mau belajar Tuhan pada hari ini, bagaimana kami tidak terjerat, bagaimana kami tidak terlilit oleh berbagai hal yang buruk dalam kehidupan kami, karena kami menyadari dan kami paham ada Allah yang selalu menyertai kami dan memberikan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam kondisi pandemik ini, tatkala kita menghadapi kesulitan, problem, masalah, lalu kita mencari jalan keluar, namun ternyata jalan keluar yang kita anggap itu adalah jalan keluar, itu adalah jebakan, itu adalah jeratan yang membuat engkau terlilit dan sulit untuk melepaskannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang lilitan, itu kait mengaitnya dengan binatang ular. Jadi ada ular itu, ular sanca yang paling kuat melilit. Itu kurang lebih bisa mencapai panjangnya itu 10 meter. Mengapa ular mencapai panjang 10 meter? Agar dia bisa melakukan lilitan yang banyak, bahkan untuk seluruh tubuh daripada mangsanya. Lalu apa itu fungsi daripada lilitan ular? Mengapa ular tidak menggigit? Mengapa ular tidak menunjukkan sebuah serangan mendadak? Dari itu lilitan, gerakannya lambat, tidak terasa, halus. Kalau kita boleh memegang itu kulit ular, itu halus. Jadi halus, tidak mendadak, tidak menakutkan. Kemudian dia itu mengikat, menjerat kita secara perlahan, tidak terasa. Jadi lebih menipu, lebih berbahaya. Kalau kita diserang oleh singa, oleh harimau, kita langsung bereaksi. Kita akan berjuang untuk lari secepat mungkin. Namun kalau itu lilitan yang sifatnya halus, tidak terasa, nampak tidak membahayakan, nampak menjanjikan, nampak memberikan jalan keluar, namun sesungguhnya itu bukan jalan keluar. Itu adalah jeratan, itu adalah lilitan, itu adalah jebakan yang membuat kita semakin terpuruk dalam kehidupan ini. Dalam kasus apa itu lilitan? Biasanya kait mengaitnya dengan terlilit hutang. Dan hutang itu ternyata tidak hanya ketemu dengan orang, namun ada juga pinjaman online. Pinjaman online ini sangat berbahaya. Kita mencari jalan keluar yang seakan-akan cepat, yang seakan-akan mudah, dan kita kemudian menjadi kurang berhati-hati. Sehingga sahabat seperjalanan, sesuatu yang kelihatannya baik, pendekatannya halus, tidak kelihatan tidak membahayakan, kelihatannya tidak menyerang kita, namun seakan-akan itu memberikan jalan keluar kepada kita, itu yang berbahaya. Jadi buat sahabat seperjalanan yang pernah terlilit hutang online atau pinjam-meminjam, kalau itu sudah terjadi, maka biarlah engkau menjadi orang-orang yang berhikmat. Menjadi orang-orang yang berhikmat. Apalagi bentuk lilitan yang lain. Ada yang terlilit cinta, cinta gelap, bukan dengan pasanganmu. Namun setelah engkau kemudian bercinta dengan orang tersebut dalam perselingkuhan, dalam ketidaksetiaan, kalau kemudian wanita tersebut atau laki tersebut hanya niatannya memang bercinta, itu masalahnya tidak banyak. Namun tatkala itu adalah sarana untuk memeras dirimu di dalam rangka untuk menghancurkan hidupmu, ini yang bahaya. Apa yang engkau akan tutupi? Ditutupi satu, lubang yang lain terbuka. Kalau engkau macam-macam akan dibongkar rahasianya. Jadi ada yang terlilit hutang, ada yang terlilit oleh cinta yang gelap.
Ada juga yang terlilit oleh masa lalu yang kelam, yang pahit, yang penuh dengan kekhawatiran, yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan kepahitan, yang penuh dengan traumatik, yang penuh dengan keputusasaan. Sehingga engkau tidak mau bangkit dan membiarkan masa lalu itu melilitmu. Kebencian itu melilitmu. Ketidakpuasan itu melilitmu. Rasa tidak berharga itu melilitmu. Dan engkau berdiam di tempat. Semua mangsa yang dililit oleh ular, dia akan diam di tempat. Apa yang akan dilakukannya? Sewaktu dililit, itu akan menghentikan aliran darahmu. Sehingga membuat engkau itu kesulitan bernafas. Berapa kuat lilitan dari ular? Ada yang mengatakan itu, lilitan ular itu 6 kali kuatnya jabat tangan dengan sangat kuat. Jadi waktu engkau mencoba menjabat tangan dengan sangat kuat, maka itu kurang lebih 6 kalinya. Itu akan membuat engkau tidak bisa bernafas. Aliran darahmu berhenti dan pada akhirnya kematian. Masalah ini, masalah hidup karena ketidakbijaksanaan kita, karena kita tidak bisa membuat hidup kita itu mengalami ketenangan, karena engkau menghadapi semua hidup dengan cara sendiri. Engkau akan dililit oleh masalah hidupmu, oleh pikiranmu, oleh perasaanmu, oleh ketidakbijaksanaanmu, oleh keserakahanmu, oleh nafsumu, oleh ketidaktahuanmu. Jadi ada orang baik karena tidak tahu terlilit, sehingga kita perlu terus meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan iman kita, meningkatkan pengetahuan kita. Kalau ada hal yang tidak mengerti, jangan berjalan sendiri. Bertanya kepada orang-orang yang pernah mengalami, agar engkau tidak masuk lubang yang sama, agar engkau tidak terjerat seperti yang dialami oleh orang lain. Orang bijaksana itu belajar dari pengalaman buruk, baik pengalaman buruk diri sendiri ataupun pengalaman buruk yang orang lain pernah alami. Bertanyalah kepada mereka agar kita bisa memahami, membaca orang, membaca situasi, membaca jebakan, membaca godaan, membaca sodoran yang seakan-akan itu halus seperti ular, tidak terasa, namun menjerat, melilit, dan menghentikan kehidupanmu yang membuat engkau susah bernafas. Aliran kehidupan darahmu itu akan terhenti dan engkau akan mengalami kematian di dalam segala sesuatunya. Namun Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai engkau di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 16. Kalau kita disertai oleh Allah, maka kita akan ada damai sejahtera. Karena kita ada damai sejahtera, kita tahu dan paham bahwa Allah akan hadir di dalam keputusasaan kita, bahwa Allah akan hadir di dalam problem hidup kita, bahwa Allah itu akan menyertai, memberi kekuatan, memberi jalan keluar, memberikan hikmat, dan menyertai kita. Sehingga kita akan mengalami damai sejahtera di dalam masalah seberat apapun. Engkau tidak pernah akan ditinggalkan sendirian. Kalau engkau hidup berjalan dengan cara sendiri, engkau merasa tidak ada yang membantu, engkau tidak merasa tidak ada yang mendukung, engkau akan terjerumus. Baik ke dalam kesalahan perbuatan yang kita lakukan, itu lilitan-lilitan hutang, lilitan-lilitan oleh masa lalu, lilitan keserakahan, lilitan oleh berbagai macam nafsu di dalam hidup kita. Sehingga kita kemudian masuk ke dalam jebakan, kita masuk ke dalam lilitan, kita masuk ke dalam lubang kebinasaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara melepaskan lilitan? Hadirkan Allah di dalam hidupmu. Allah akan memberikan damai sejahtera sehingga engkau tidak tergopoh-gopoh, engkau tidak terlalu cepat mencari jalan keluar, dan jalan keluar yang engkau dapatkan yang seakan-akan tidak ada masalah, halus, tidak terasa, namun menjerat, bukan dalam bentuk gigitan, bukan dalam bentuk serangan mendadak, namun itu mematikan hidupmu. Sahabat seperjalanan, baiklah kita menjadi orang yang semakin bijaksana dalam hidup, agar kita terhindar dari berbagai macam lilitan masalah hidup. Dan ingatlah bahwa Allah itu menyertai kita, dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepadamu. Tuhan menyertai engkau sekalian, memberi jalan keluar, memberi kekuatan, memberi hikmat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang terlilit masalah, terlilit problem hidup, terlilit oleh kesulitan, Tuhan akan membukakan jalan, memberikan hikmat dan kekuatan kepada kami semua.
Bagi sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Berhati-hatilah untuk setiap lilitan yang berbahaya yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Biarlah kita tidak dililit oleh masalah, tidak dililit oleh problem, tapi kita dikuasai, dipegang, digenggam oleh Allah. Tuhan memberkati kita semua. Happy weekend. Shalom. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.